sejarah FRS ni bermula seiring dengan sejarah pembinaan lapangan terbang di negara kita, di mana perkhidmatan FRS ni adalah satu perkhidmatan yang mandatory. Itu bermakna apabila kita buka saja airport kan, kita mesti ada perkhidmatan AFRS atau airport. Fungsi AFRS ada empat fungsi utama. Pertama adalah membuat kerja-kerja menyelamat penumpang yang terlibat dalam naas yang melibatkan pesawat terbang, ya. Yang keduanya adalah untuk memadamkan kebakaran dalam kejadian yang melibatkan pesawat terbang. Yang ketiganya adalah memberikan ataupun memastikan menjalankan aktiviti-aktiviti mencegah kebakaran, ya, di semua bangunan-bangunan operasi di dalam kawasan lapangan terbang, ya, dan memberi khidmat nasihat teknikal mengenai keselamatan kebakaran. Yang keempatnya, memberi pertolongan cemas, ya, kepada kaki tangan dan penghuni lapangan terbang. Perbezaan antara bomba lapangan terbang dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, ya, di mana bomba lapangan terbang adalah kita specialize dalam tactical aircraft firefighting, ya, di mana Jabatan Perkhidmatan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, dia tertumpu kepada kebakaran yang melibatkan bangunan. Kita kebakaran ataupun apa-apa insiden yang melibatkan pesawat terbang. Kita mempunyai jentera utama kita dan jentera-jentera sokongan, ya. Jentera utama kita adalah terdiri daripada sebuah jentera yang membawa muatan air yang telah ditetapkan oleh pihak IKO, ya. Untuk KLIA ni, KLIA memerlukan kategori 10, ya. So, jentera kita perlu mempunyai sebanyak 3 unit jentera utama di setiap balai. Di KLIA ini kita ada 3 runway yang beroperasi, dan setiap runway ataupun landasan, ya, memerlukan satu balai bomba, balai bomba AFRS. Dan setiap balai bomba AFRS mesti mempunyai 3 jentera utama dan jentera-jentera sokongan. Jentera utama dia membawa 12,000 liter air, kan, dalam setiap jentera, dan 1,500 foam concentrate, ya, dan 500 kg dry powder, ya, 500 kg dry powder. Jentera-jentera sokongan seperti multi-purpose vehicle, di mana kita menggunakan jentera ini untuk membawa peralatan-peralatan menyelamat, ya. Dan kita ada juga water tender vehicle adalah untuk menyalurkan air, ya, kepada jentera utama apabila jentera utama kehabisan air, kan. Dan juga untuk respon kejadian-kejadian yang melibatkan structural fire. Dan kita ada CCV, Command and Control Vehicle,
di mana command control vehicle ni adalah akan digunakan oleh field commander dalam mana-mana kecemasan sebagai pusat kawalan. Okey, penyaluran maklumat ya, kecemasan boleh terjadi dalam berbagai-bagai cara ya. Kalau orang ramai ya, dia akan melalui kita punya counter service dan normally ya, maklumat kecemasan yang melibatkan pesawat akan kita terima daripada pihak pusat kawalan trafik udara, pusat kawalan trafik udara ataupun di, yang di bawah DCA lah ya. Melalui radio lah, melalui radio. Saya rasa cabaran utama perkhidmatan AFRS ni adalah dari segi memastikan ya, kaki tangan kita adalah terlatih ya. Kalau kita tengok dekat mana-mana lapangan terbang kan, kita bukan tiap-tiap hari kapal pesawat udara terhempas ataupun mengalami insiden-insiden yang melibatkan pesawat udara ya. Jadinya kita perlu apa tu melatih, memberi latihan yang secukupnya kepada setiap anggota kita supaya dengan harapan ya, apabila benar-benar terjadi kejadian, anggota-anggota kita boleh menjalankan tugas-tugas menyelamat dan memadam. Tidak seperti perkhidmatan-perkhidmatan lain ya, dia boleh build dia punya apa tu skill tu melalui operasi-operasi yang dia jalankan ya. Jadinya kita ni tak banyak insiden berlaku. Jadinya we have to keep our personnel tu, kita punya kaki tangan tu well trained kan, dengan latihan-latihan. Sebab itulah kita kalau kita tengok jadual harian kita penuh dengan latihan-latihan yang kita perlu jalankan. Perkhidmatan perkhidmatan bomba dan menyelamat lapangan terbang ya, ataupun airport fire and rescue service menyediakan peralatan-peralatan yang terkini dan kita mempunyai anggota-anggota yang terlatih untuk memastikan keselamatan operasi penerbangan pesawat di lapangan di semua lapangan terbang di Malaysia. Kita sebagai apa tu last defense ya. Di sini saya memastikan di mana dari segi peralatan kita bersedia untuk menjalankan kerja-kerja menyelamat. Dan dari segi kaki tangan, so kita menyediakan kaki tangan yang sangat terlatih. We are dan kita committed ya, terhadap tugas kita untuk memberikan perkhidmatan yang empat.